dia manis gula Melaka kan? Manis gula Melaka, santan dia, santan asli ni, santan betul. RM3 memang baloi kan. Memang hari ni insyaAllah hari ni akan repeat order. Memang hari ni akan repeat order. Okay, sini kita ambil makan apa, chicken korean. Chicken korean apa? Ya, ini ambil bagian kepak. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum guys. Pergi ayo ai nak cerita mini. Saya lah Cik Puan Aini. Okay guys, hari ni kita orang nak buat konten mukbang. Ya, mukbang guys. Ha. So, mana kan dah lama saya ni tak buat apa konten mukbang kan? Ya, sebab apa Aini dengan Salih agak busy kan. So, kita orang macam tak sembah nak buat konten mukbang. Okay, so hari ni tadi Aini ada scroll Aini ada tengok lah IG story. So, Aini terjumpa lah member punya tu. Dia ada jual lah macam-macam tau. Dia ada jual ice blender, dia jual jagung cawan. Jagung cawan, lepas tu jual oden, cheesy fries, naga ikan dan macam-macam ada jual. Tapi tadi Aini ada beli 4 item. Tapi dua item tu Aini dah makan dulu. Cheesy fries dengan naga ikan dia beli 2 set. Memang murah, berbaloi. Memang murah, 2 set. Satu set tu dia ada 2 keping naga ikan, harga di bawah RM1 saja guys. Okay, so guys, apa kalau korang nak tahu apa yang kat depan ni, ada kat depan ni ni adalah cendol. Dan ini pula adalah Chicken Korea. Tu. Murah sangat guys, 5 pieces baru RM8. Besar juga. Sebab apa macam kat luar ni tengok selalu 5 pieces kadang-kadang dia harga RM10, ada RM9. So yang ni harga dia RM8 sahaja. Cendol ni pula besar kan, harga dia baru RM3 guys. So macam biasa sebelum kita nak makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'lana fima zatana kina zamana. Amin. Okay guys, kita nak tahu macam mana dia punya ayam Korea ni, pedas ataupun tak pedas, sedap ataupun tak sedap. Korang kenalah tengok video kita orang sampai habis tau. So benda ni agak nampak dia punya apa, ayam dia menyelera kan. Warna merah dia merah memang merah padu guys eh. Memang pedas melikat. Lepas tu ni kita buka cendol dia dulu. Okay. Siap air guys. Air kena ada. Mestilah kau pedas kan. Kau mesti kan. Nanti kena ada air. Sekejap. Okay, ni kita tutup dulu. Kita cerahin dulu. Sebenarnya apa air ni beli dalam ni Habib tak tahu pun. Bila balik-balik je ni cakap lah. Malam ni jam kita buat mukbang kan. Kita buat mukbang. Lepas tu kita makan chicken Korea ni. Sebab dah lama tau ini cari chicken Korea ni. Kalau kat luar harga dia mahal sangat kan. Dan mahal dan susah nak suka juga lah nak dapat kan. Nak kena order dulu. Sebab kita rezeki jugalah dapat hari ni makan. Jangan buka kan. Rezeki dapat makan Sekarang ni petang kan musim hujan kan. So petang-petang ni kita makan lah. Kita cari benda yang kelainan sikit. Boleh tak? Kalau gunting. Boleh. Dia punya santan ni nampak bekat tak guys? Murah kot. RM3. Selalu kalau kita beli yang cawan tu, yang cawan kecil tu kan, RM5. Yang ni, Aini rasa kita tengok penuh ke tak penuh jak ni. Kalau harga dia RM3, memang sangat murah dan sangat baloi. Santan dia memang nampak pekat melikat. Ni dia. Okay, kita curang dekat dalam ni. Kita tengok banyak tak banyak dia punya cendol gitu. Santan ni pekat kan, nampak kan? Pekat. Semua sekali. Korang tengok ni ha. Nak dekat penuh satu jak ni, harga baru RM3. Sangat-sangat murah lah. Ini rasa kalau kat dalam cawan ni boleh dapat 2 atau 3. Kalau tiba cawan. Kita shake-shake dulu. Apa nama? Cendol ni. Mantap guys. Nah, awak makan dulu cendol ni. Kita nak makan chicken Korean ni. Chicken Korea. Nampak je sedap. Sedap. Manis lemak-lemak tu. Sedap. Takkanlah buat orang je pun nak juga.
ni guys. Memang sedap. Kita ambil kepak dia. Sedap? Sedap. Ulat kepak eh. Ya Allah sedapnya. Pekat melikat ke? Manis dia, manis gula Melaka eh. Manis gula Melaka, santan dia, santan asli ni, santan betul. RM3 memang baloi guys. Memang hari ni insyaAllah hari ni akan repeat order. Memang hari ni akan repeat order. Okay, sini kita ambil makan apa, chicken korean. Chicken korean pak. Ni hari ni ambil bagian kepak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan guys. Sali nak bagian apa? Ni bagian peha dia tu. Bawa kepak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik juga. Baik ada cendol. Enggak lah. Lepas ni boleh repeat order lagi lah. Murah. Ada sos dia mana guys. Kita boleh celup eh. Wow. Saya tarik ni awak ada macam tu. GG price dia pun murah. Satu bekas yang apa nama yang burger bekas kuning tu kan. Harga dia buat RM2.50. RM2.50. Lepas tu nak ikan 2 set. Sorry, satu set ada 2 keping. Harga dia buat RM1. Kalau kat pasar malam kadang-kadang kalau kita beli satu keping tu kalau dulu RM1 kan. Sekarang dah nak RM2 kan. RM1.50, RM2. Sedap kan? Puas hati. Ada kuah dia? Ada. Kalau patah kan? Kuah dia ambil kuah dia. Pekat lah. Sedap lah kuah dia. Nah. Kau ada pelakat sekejap eh? Pekat. Orang pun ambil pera satu. Pera ada 3 guys. Dah ada bijan ni. Okey lah kau ni. Pedang tak pedas, pedas juga. Tak ada pedas lah. Boleh kan? Masa boleh masuk kan? Kau ada banyak ni tak? Banyak. Tak, tak ada. Hari nak makan? Saya baru ketul awak dah masuk 3 ketul lah. 2. Lain nak masuk 3 ketul. Jom kami janji. Entah kau jawab naik banyak je. Dah. Kalau makan dengan nasi panas-panas pun sedap juga kan. Betul. Kau lagi tak kuat dia? Ayah? Nak? Awak lagi seketul. Tinggal 2 ketul je. Kuah dia banyak. Ambil kepak eh. Awak kepak eh. Ada apa ni bagi apa? Pekerja dengan kepak. Awak nak tu? Ni. Ambil kepak eh. Kuah dia banyak guys. Hari ni sekutu tak habis lagi. Sehari kemasan je ketul lah. Hmm.
Lambat dengan Fem. Nampak ni kita boleh repeat order lagi. Orang Korea ni. Sudah lah. Lepas tu kita beli kita cuba wafer, jago. Yang belum try lagi lah. Dengan ramen. Apa ramen lah? Cendol dia, lemak dia tu, mantan dia. Oh, padu eh. Cukup rasa. Hari ni baru nak masuk yang kedua. Sekejap. Hujan-hujan makan apa? Ayam kuah pedas-pedas ni. Memang sedap. Kangkang lah. Mudah. Gatal kepala. Kuah tu banyak lagi lah. Mereka tak ada kot, tak kena kot ni. Memang tak kena kot sos dia. Tapi pedas terangkat. Saya tadi tak pedas. Tak pedas, lama-lama dia rasa. Bau terasa pedas dia. Gatal kepala. Baik dah cendol. Cendol eh. Hilang sikit pedas. Kalau tak pedas dia. Gatal kepala. Gatal kepala, gatal telinga. Pedas. Udah pedas ni sedap. Betul. Kuali pekat-pekat mana kan? Kenapa menangis? Dia punya pedas dia kan. Mula tak rasa sangat lama-lama pun rasa pedas. Sebab tadi masa kita makan mula-mula tu kuah dia tak panjang sangat sebab dia bagian atas kan. Sebab dia bagian bawah, lepas tu kita pula ambil kuah dia banyak. Ya bukan? Pun terasa dengan pedas kan. Ambil kuah dia banyak lagi nampak. Jadi pedas. Memang apa, chicken kong kan yang pedas berapi kan eh. Memang padu macam lah. Macam makan apa emang? Maggi pedas ni eh. Macam Maggi Korea tu, orang panggil apa? Maggi pedas gila. Maggi pedas gila atau Korea tu. Ramen Korea. Hui. 3 kali pedas guys. Berasap. Rasa dia 3 kali pedas. Korang tengok tadi air ni tadi kan penuh macam ni kan. Dah tinggal sikit dah. Tapi rate air ni bagi untuk chicken Korea ni
memang 10 per 10. Murah plus sedap. Memang puas hati sangat. Dan cendol ni pun Aini bagi 10 per 10. Rasa lemak santan dia, cendol dia. Ya, Aini bagi 9. Mandi gula Melaka. Cendol ni Aini bagi rate 9 per 10. Sebab apa? Satu terkurang sebab cendol dia kurang. Cendol kurang tapi rasa dia, harga dia memang berbaloi lah. Berbaloi RM1. Memang berbaloi sangat lah. 9 per 10. Okay. Sebelum mak sedap guys. Pedas-pedas sangat. Okay guys, itu sajalah konten kita untuk hari ini, iaitu mukbang makan chicken Korean dan juga air cendol. Okay guys, kalau korang suka dengan video kita orang kali ini, jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe. Jumpa di next video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.